Perpustakaan Pancasila, bidang olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam celap, celap, celap. Berjumpa dengan saya, Nurrohmat Isdarianto, SSMSI, pada mata kuliah Kesemaptaan Warga Negara, Sekuen Karakter Olahraga Lempar Peso dan Kapak. Karakter olahraga lempar peso kapak dikembangkan di Padepokan Karakter, Laboratorium Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Olahraga lempar pisau kapak dikembangkan dengan berbagai macam pendekatan karakter. Ada 4 teknik yang dikembangkan. Ada spin, ada half spin, ada no spin, ada kapak. Yang pertama, teknik melempar peso memutar. Atau dikenal dengan spin. Persiapan. Bidik. Lempar. Nah, nanti arah pergerakan pesonya adalah seperti ini. Dia akan memutar dan celup. Berikutnya, teknik melempar pisau setengah memutar. Ini pisaunya. Cara memegangnya, selalu di ujung yang runcing. Persiapan, bidik, lempar. Arah lemparnya, peso itu akan setengah putaran. Kalau digambarkan seperti ini, dari alah peso seperti ini, yang bagian dari tajam, ini yang tajam, dia akan kemudian menancap ke sasaran. Berikutnya, teknik melempar pisau tak memutar atau no spin. Ini pesonya selalu dipegang dengan pegangan di handle atau di pegangan gagangnya. Persiapan, bidik, lempar, lempar. Nah, arah dari lintasan pesonya dia lurus dan menancap di sasaran. Yang berikutnya, lempar kapak dengan teknik memutar. Ini kapaknya, kita lempar dengan posisi mata kapak pertama di depan untuk jarak 3 meter di awalan. Persiapan, bidik, lempar. Nah, arah kapaknya itu akan memutar seperti ini. Celep,
pada sasaran. Ya, sampai bertemu di praktek lapangan. Salam olahraga, salam celep, celep, celep. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga lempar pisau kapak dalam sistem keolahragaan nasional berdasarkan Pancasila. Untuk teman-teman, mohon doanya ya. Amin.